Halo sobat tutorial PS, kali ini ada tutorial untuk cara flashing ESP32 menggunakan media online ya. Jadi untuk flash ESP32 komputer atau laptop atau PC kita wajib connect dengan internet karena kita menggunakan media online di sini. Yang pertama kita copy dulu untuk linknya, lalu kita buka browser, kita paste di sini, kita enter saja. Itu udah masuk di bagian kayak gini ya. Ini otomatis default 460800, betul. Coba kita konekkan. Di sini belum kedetek untuk ESP kita ya. Jadi kita kena tekan tombol O lalu reset. Kita tahan kurang lebih 3 detik baru kita lepas. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. ESP32.com. Ini kita klik saja. Kita hubungkan. Ini udah muncul keterangan kayak gini. Oke, sudah betul. Sekarang ESP-nya kalau sudah pernah dipakai atau Anda ragu di dalamnya ada file atau enggak, kita klik erase. Jadi kita akan hapus dulu isi filenya di dalamnya ya. Misalkan mau ganti software di dalamnya, kita erase dulu. Ini lagi proses berjalan. Kita suruh tunggu. Ini finish. Sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Langsung kita pergi choose file. Kita pilih mana yang mau dimasukkan. Kita masukkan yang ini. Lalu open. Lalu kita ketik program. Ini lagi proses. Kita tunggu. Di sini bisa kelihatan lagi proses. Jadi untuk file misalkan ini sudah terinstall, yang langkah pertama adalah dihapus dulu. Baru kita timpa dengan file yang baru. Cukup simpel ya kawan-kawan. Kita tunggu prosesnya nggak lama, mungkin sekitar 1 menitan. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Oke, di sini sudah berhasil. Tinggal kita cabut saja. Cukup simpel ya, teman-teman. Semoga video bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, dibantu untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.